Oke, di sini saya akan berbagi tutorial ya cara untuk menyelesaikan garapan dari koi airdrop di sini. Di sini tagnya sangat jelas dan sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita bisa klik di sini. Di sini ada dua step yang harus kita selesaikan, yaitu mengganti, menambahkan logo ya, logo koi di Twitter kita. Dan kedua, memasukkan wallet address koi di Twitter bio kita ya, di bio Twitter kita. Oke, untuk step pertama teman-teman harus install wallet koi dulu. Caranya ini di copy dulu ya, copy dan diinstal ke Kiwi browser, silahkan dipastikan. Di paste seperti ini. Baik, silahkan teman-teman install saja ya untuk ekstensinya. Di sini saya sudah install ekstensi dari wallet koi ini. Silahkan teman-teman install dan nanti akan muncul di sini ya untuk tampilannya. Ada Vini di sini. Nanti teman-teman create aja, silahkan backup rasanya. Di backup rasa, jika sudah nanti tampilan seperti ini, teman-teman langsung saja ke sini dan di klik yang bagian sini ya. Jika sudah, saya anggap teman-teman sudah selesai. Kemudian kita copy ya untuk alamat walletnya. Alamat walletnya yang ini, yang ada logo koi di sini ya. Ini teman-teman bisa langsung saja klik copy di sini, atau ini sama saja. Kita klik copy, kemudian kita naik ke tahap selanjutnya itu ke Twitter ya. Teman-teman buka Twitter di sini, kemudian klik di bagian edit profil. Oke, di sini ya, teman-teman pastikan saja alamat walletnya di bio, alamat wallet yang tadi di copy, dan di sini di name-nya itu masukkan logo koin-koin ini ya. Untuk mendapatkan logo ini, teman-teman buka aja Twitternya, klik yang di sini. Ya, untuk logonya ini silahkan di copy yang ini ya, teman-teman bisa copy ini dan di paste di sini ya. Tugasnya seperti itu. Kemudian klik save. Jika sudah, jangan lupa untuk follow ya, kita klik follow di sini. Kemudian di sini jangan lupa klik like, kemudian retweet, dan juga untuk komen ya. Untuk komen di sini teman-teman bisa copy ya, teman-teman bisa copy, silakan di komen. Jadi tugasnya seperti itu aja. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga hari-hari itu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.